فيها Thank you.
Kenapa? Karena oleh para sahabat Hasan Ali yang pertama yang melihat pertama kali kesatria itu ternyata adalah kesatria yang boleh penguasa yang boleh menjahat yang dia adalah orang yang berkuasa. Sedangkan wanita yang dijarah-jarah itu adalah itu dulu pencuri dan dia hanya menjawab hasbi Allah, hasbi Allah. Hadirin hadirat yang mulia dan rabbai kita mengetahui nasibnya orang. Riwayatnya sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwa Allah yang Maha mengetahui bisa memberikan kepada hambanya seluruh hambanya bertakwa. Terkadang orang terjebak dengan pemahaman bahwa kalau tidak tidak bertakwa maka tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan. Tidak kenapa kemudian Allah ya Allah. Itu salah satu, tapi tidak menutup kemungkinan Allah memberikan kemuliaan tanpa orang itu meminta. Para nabi dan rasul tidak soleh dulu, lalu diangkat jadi nabi. Nabi Isa bin Maryam dan istri menjadikan jadi nabi. Kapan amal ibadah? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah berikan. Orang itu diberikan kesolehan, kemuliaan, kedekatan kepada Allah bukan sebab amalnya, ada juga yang sebab amalnya, ada yang sebab doa amal lainnya. Dia ada kafir, fasik, fajir, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau dan umat yang mau menjaganya? Ibunya Abu Hurairah, tiap hari diajak masuk Islam, tiap hari menolak. Sampai yang terakhir kali nangis Abu Hurairah pada Nabi Rasulullah, tidak tahan lagi, takut kubunuh ibu. Kenapa? Karena hari ini dia mengucap hal yang selamat paling merusak hatiku atau menghancurkan hatiku tentang kau. Asalnya mencaci dari Muhammad. Ibu ini punya Abu Hurairah. Fasik, kafir, fajir. Doakan ibu ku supaya masuk Islam. Rasulullah Allah wahdiyum abdi wa'ala. Wahai Allah beri berdiri dan saya bagi ibunya wa'ala. Pulang ibunya masih mandi dalam langsung duduk. Nanti wahai saya ibu bahasa. Maka selesai mandi ibunya berkata balikkan ke ibu Hurairah bukan dengan wajahmu yang tadi kau lihat. Maksudnya wajahnya yang pertama kali datang sudah tahu. Ini yang kedua tentang masalah. Dan kau datang dengan wajahnya yang tadi Hurairah Rasulullah diriku masih bisa menangani tunah. Berarti kan sudah bawa anaknya, wajah ibunya. Bisa sebab ayah ibundanya anaknya soleh. Bisa kebaliknya, bisa sebab temannya, bisa lainnya dan lainnya dan bisa seluruhnya. Doakan yang nanti kita mengamal seluruh. Bukankah seluruh umat disyafaati oleh Sayyidina Muhammad? Bukan.
maksudnya. Yang dimaksud adalah Allah menghargai orang yang tabah dan bersabar menahan aroma yang tidak sedap di mulutnya itu, dihargai oleh Allah sehingga Allah menganggapnya lebih wangi dari ini. Jadi dari itu kalian tamu 5 orang, punya tamu 5 orang, pakaian yang bersih-bersih, laki-laki wangi-wangi, datang satu pakaian yang bodoh. Mana yang melihat baik ini? Dunia yang lagi rapi, tidak pantas orang datang di kotor-kotor itu masuk rumah, baik kaki itu. Dari mana kamu? Jalan pasti itu jauh mau 20 km. Saya naik kendaraan. Sering dihargai dia daripada yang lain. Yang lain yang kita lakukan, dia jalan pasti dari jauh lewat sawah, lewat kapal sampai ke sini. Nah inilah yang dimaksud bahwa aroma yang kurang sedap dari mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah daripada orang yang miskin. Maksudnya seakan-akan walaupun si orang itu berbaju kotor karena dia datang dari jauh, karena niatnya demikian hebat dan kuat tercapai, kotorannya itu tidak dianggap dimarahi oleh saudaranya, walaupun dia lewat dengan lumpur-lumpur kotor di rumah, enggak dimarahi. Gimana kemudian kalau kita hukumnya setiap ini jadi batal puasa? Tidak batal puasa. Bagi mereka yang mau kita setiap ini silahkan berpikir dan larangannya. Tapi tidak mendapatkan pahala sunnahnya punya waktu. Tapi kalau saat ini kita terjebak di dalam hal-hal, terjebak di dalam hal-hal yang mesti kita lakukan, misalnya mau kerjanya jelas, kerjanya lima tamu, gimana lima tamu kalau rumah tidak sedap dari mulutnya, kan repot pekerjaannya, akhirnya nanti diganti dengan orang lain. Gimana caranya? Maksudnya kalau terjebak lah, kalau dikasih terjebak pada hal yang mesti, dia tidak boleh mulutnya beraroma tidak sedap, misalnya suster, ya pasiennya orang kawaras saja. Apa dekat kalau banyak yang sedap, mau kamu orang ke orang. Ya, jadi dia harus dengan itu. Maka dia tidak apa-apa untuk itu. Ya, tapi jangan dimakan pada dirinya. Yang puasa, odolnya dimakan. Kalau dimakan, dodol bukan odol. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita pahami hal ini, hati-hati. Jadi harus bersyukur boleh-boleh saja, tidak membatalkan puasa, tapi jangan boleh terpelan. Ya, yang bagusnya tidak. Kenapa sih harus ini? Allah melindungi dengan orang kalau sampai dia tidak bersyukur itu, dia malas bicara. Karena kalau orang lapar, haus, apa yang dia membuat keluhan ngomong? Kalau dia ada yang memang jadi cari handphone ngomong juga, ngomong sana ngomong itu lapor ini belum ini nah, akhirnya ngumpat, akhirnya bicara ke orang lain, akhirnya mengkunci orang lain, akhirnya bikin aromanya yang sedap tanpa ngomong aja lo orang. Nah jadi nanti yang dimuliakan Allah, jadi alasan ini mesti kita pahami bahwa di dalam setiap hal yang telah diperbuat oleh Allah Taala dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada hikmahnya. Dan juga bagi orang yang berpuasa itu Allah Subhanahu Wa Taala siapkan ar-Rayyan, itu surga yang disebut ar-Rayyan. Riwayat Sahih Bukhari bahwa pintu itu terbuka khusus untuk orang yang berpuasa. Saat orang-orang kumpul pada masyarakat Allah SWT mengambil mereka ayat salimun
Kecuali kalau misalnya besok lebaran, hari ini asar akhir sebelum maghrib tiga tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak terwajib dari Allah. Atau lahirnya setelah bulan Ramadhan, bulan Ramadhan masuk satu Syawal tidak wajib. Kenapa? Karena hidupnya sepotong bulan Syawal, karena hidup di bulan Ramadhan. Jadi kalau dari sekarang kata kita mesti dalam Ramadhan dan menggunakan fitrah dalam hadis Rasulullah, hadis Rasulullah berbagai dengan fitrah. Ya, karena fitrah di masjid-masjid, di masjid dalam Ramadhan itu ada kata fitrah. Makanya malam lebaran yang mau ambil, ayo, yang mau ambil jadwal malam lebaran takbiran akbar kebetulan pas malam Selasa, silakan mendapatkan pemberi kosong karena kita tidak menawar. Nah, kita tidak berkabar, kita menawar menganjurkan permohonan kalau bisa malam Selasa jangan di dalam awal di saat karena itu kalau berkepatan dengan malam lebaran dengan bagian lebar zakat repot kacau malam nanti gitu. Jadi malam lebaran kita malam lebaran masih sudah ya, yang mau hadir nanti dan yang mau hadir tidak apa, cuma biar saja mereka berhati di sini, biar kita harus mengambil sendiri hati, apa namun saya hati, hati menjadi dengan Allah. Insya Allah bulan Ramadhan kita sukses semua. Insya Allah sukses. Hati nanti yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa kita memulai majlis itu 20.45 ya, 20.45 kan kalau hari biasa 20.39 kalau hari ya kalau tahun ini 20.45 jadi selesainya juga 10.15 ya, selesainya 10.15 sampai berikan. Hadirin yang tidak saya kemudian Allah di masa Imam Malik alaihi rahmatullah ada seorang temannya datang Imam Malik di Imam Besar Kulia Mujar Imam Malik di mana Sidik Malik bukan anak Sidik Malik sahabat bukan Imam Malik di mana Sidik Malik Rasulullah Alaihi Rahmatullah Imam Besar Kulia Mujar gurunya Imam Syafi'i orang yang mengharap kita paling muampak sebutan muampak Imam Malik kenapa disebutan muampak artinya yang menginjak. Kenapa? Karena dengan kitab itu menginjak seluruh kitab yang ada di masyarakat. Kalau kita mau menonton Imam Malik, Imam Malik Imam Musa dan sangat menghargai Allah. Beliau bertanya tentang hukum dan suatu ditanya mengenai hukum mengenai hadis bayar. Kalau hukum tanya mau di jalan, mau di sambil duduk, mau di pasar, di mana tanya. Kalau tanya hadis di rumah beliau duduk lagi adalah saya duduk jadi duduk pakai sifat matanya pakai minyak wanginya pakai buahnya sobatnya baru mengatakan Allah Rasulullah Allah Allah berani mengangkat suara saat dia berhadis disebut dengan keras dan Allah suara Allah Rasulullah Nabi oleh dari bagaimana keadaan yang sedar di tanah dan menjadikan kaki Muhammad Rasulullah Imam Malik dan Sidik Malik ini kita hidup bersama para sahabatnya karena memang cukup lagi dipijiti berlunjur artinya dilunjur dan tidak bersilah murid-muridnya semua dan pertama menolong Rasulullah bisa menentu zaman sekarang sebagian masih berkah. Nama yang kolib orang yang sudah awal bijaya itu pakai sorban panjangnya 5 hasta. Kalau dia sudah hajar dan sudah nikah 7 hasta agak lebih.
Kalau belum lama besar 9 sampai 12 asar. Ini imamu yang besar tamunya. Kemarin kamu ulama besar di mana? Dari kakinya diunjuk hari ini ulama besar di hadapan. Aku harus berada dari sembarangan yang murid kan. Oleh kalau murid itu ulama besar. Kalau sobat apa yang bisa membantu? Aku datang mau bertanya. Apa pertanyaanmu, hadis, ayat atau hukum? Kalau hadis tunggu dulu atau ayatnya aku benar dulu. Enggak, aku bertanya masalah aku biasa. Yang mau bertanya, tanyanya gimana kalau besok matahari tidak terbit? Yang paling dia. Besok matahari tidak terbit. Oh jawabannya nanti aku boleh berjauh lagi. Maksudnya masa malahnya terbit lagi besok. Tandang dia menunggu beres. Besok sebenarnya di rumah. Nanya besok matahari tidak terbit lagi. Tidak waras nanti. Jawabannya aku boleh berjauh lagi. Dan itu dia jawabannya dari kawan. Hari ini yang dimulihat dengan Allah. Jadi menghadapi pertanyaan kalau ditanya oleh orang-orang muntadiri tidak perlu dijawab kalau sebenarnya boleh tidak dan tidak jelas ya. Apa itu muntadiri? Muntadiri itu tidak tidak ini tidak tidak Imam Malik juga menjawab yang berhenti tidak ada jalan yang paling ada kalau kita bilang cebongnya ya, kalau sekarang terjadi dulu cebongnya ada. Saya datang Imam Malik ini, dia berkata, ya Imam, kekwalifkan biayah inna Allah ala al-arsy istawa. Imam Malik berkata, Majhul ma'bul, iman diwajib. Oh iman diwajib. Majhul ma'bul, masuk akal. Tidak diketahui makna majhul, itu kita memaknanya ma'bul, masuk akal. Iman ini wajib. Walaupun soal kan bid'ah dan mempertanyakan masalah itu bid'ah. Dan kemudian kaumnya orang yang keluarkan dia berjalan waktu dari zaman Imam Malik cebongnya diusir. Yang begini-begini saudara-saudara kita didoain yang musuhnya. Ya, kesianan saudara-saudara kita yang banyak yang ditimpak masalah seperti ini. Segala keluar bidah, segala dimuat-muat justru hal-hal yang bidah mereka yang membuat. Kalau kita hal-hal yang sunnah kita kiaskan, kita buat seperti maulid sudah ada yang menuju kias untuk syiar justru malah berani. Tapi justru hal-hal yang betul-betul mau yang tidak boleh ditambah mereka akan mengalami seperti dalam profesi akan munculnya waktu mereka profesi dengan profesi tidak pernah ada di seluruh mata. Kenapa zakat itu hal yang fardu bukan wajib? Ya tapi sekarang banyak orang yang masuk dalam muslim keluar dari Islam gara-gara kemarahan anak muslim yang boleh zakatnya. Oh jadi kalau itu orang banyak ibadat banyak maksiat sekarang sholat apa itu katanya dalam 6 waktu tidak bisa begitu. Yang fardu itu fardu tidak bisa ditambah. Ya tapi sekarang bagaimana keadaan orang yang banyak kemarahan ini? Ya kita setujui sedekah profesi setuju. Mau tiap hari, mau tiap bulan 2,5%, 50%, 100%. Tapi sedekah profesi jangan ngomong zakat profesi. Kalau zakat harus enggak bayar halal halalnya. Jadi kalau yang dimulai dari Allah kalau berdiri justru kita balik dari pemerintah dalam zakat profesi itu justru yang kita berharap. Jadi nanti dengan dengan Allah berbenar-benar Allah SWT.
kami. Jika tidak kau kasih hati dan tidak kau rohani kami, kami tegur orang yang merugi. Inilah doa ayah bunda kita Nabi Adam dan Nabi Adam dan Siti Hawa. Yeah.
Thank you.
Kita sebut semua itu di mungkin sampai hampir 3 jam
yang memiliki asrama di tempatnya di Istiqlal. Kita mulai pukul 21.00 insyaallah. Semoga acara kita sukses. Istiqlal pukul 21.00 dan sudah terawih juga. Ya, di sana masih selesai terawihnya sekitar 21.15. Jadi saya sempat terawih di sana, total ya. Di bagian kebunnya bubur yang siapa? Amin. Yeah.